Dalam usaha membantu golongan wanita yang ingin mendapatkan khidmat nasihat guaman, Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah JEWA menyediakan perkhidmatan secara percuma melalui Pusat Bantuan Guaman Wanita PBGW. Pengarah JHEWA Sabah Haslinah Ismail berkata antara perkhidmatan yang disediakan adalah kes civil, kes syariah, mahkamah anak negeri dan nasihat guaman. Menyasarkan wanita yang tidak berkemampuan, pihak JHEWA telah melantik 16 ahli panel di seluruh Sabah bagi membantu dari segi nasihat guaman dalam pelbagai bidang. Jabatan Hal Ehwal Wanita, kita ada satu pusat bantuan guaman wanita yang menawarkan khidmat nasihat secara percuma, dan juga kita sebenarnya ada juga perkhidmatan yang membawa kepada kita beri secara percuma mewakili di mahkamah untuk peguam, yang kita sediakan peguam, dan yaitu untuk syariah, civil dan juga anak negeri. Dan setakat ni sebenarnya JEWA untuk pusat bantuan guaman wanita kita ada 16 panel di seluruh Sabah, dan kita wakili untuk kes-kes rumah tangga, perkahwinan, kes-kes perkahwinan. Beliau ditemui semasa program Outreach Santuni Wanita merakyatkan perkhidmatan ke arah kesejahteraan wanita di Dewan Masyarakat Sandakan pada Selasa. Sementara itu, peserta program yang ditemui menyifatkan inisiatif JHEWA menerusi PBGW ini amat baik kerana dapat membantu golongan wanita untuk mendapat khidmat nasihat guaman, mediasi serta kesedaran undang-undang. Sangat bagus untuk membantu bagi wanita yang memerlukan bantuan. Kami B40 sangat menyambut baik program ini, yaitu Pusat Bantuan Guaman Wanita, sebab dia memberi berbagai nasihat dan juga bermacam-macam kelebihan yang ada. Program Outreach Santuni Wanita dianjurkan JHEWA bersama Majlis Perbandaran Sendakan MPS dan UPPM Gum-Gum Sungai Manila serta Sungai Sibuga